Hai semuanya, ketemu lagi di channel Ketilin. Sekarang kita akan membahas kuliner, yaitu makanan dari Semarang. Apa yo? Namanya apa? Kita lihat ya. Yes. Lumpia atau lumpia Semarang. Kebetulan ini aku dapat oleh-oleh dari temanku. Ya, ini lumpia Mataram Semarang Tan Yok Krin. Nih, alamatnya ada di sini. Kita cobain ya. Nih. Nah, ini makanannya, yaitu lumpianya masih mentah dalam besek. Ini masih mentah, isinya ada 10 lumpia. Wah, besar sekali kan. Mantap ini lumpianya, ya kan? Mantap sekali nih. Nah, ini buat teman-teman yang suka lumpia basah bisa langsung aja dimakan ya. Tapi kalau saya lebih suka digoreng. Karena apa? Lebih kriuk. Nah. Nah, ini saya mau cobain lumpianya yang sudah digoreng ya. Ini warnanya cantik kan? Cobain ya, yuk. Isinya. Wow, besar sekali ya. Wah. Wow. Isinya rebung atau bambu muda. Nih. Kasih ada sedikit apa ini? Ayam ya. Coba ini. Kita colokin ke bumbunya. Wow. Mantap. Enak banget. Rebungnya ada sedikit irisan ayam. Jadi rasanya nikmat sekali. Tambah cocolan saus khasnya dari nah ini saus lumpia. Kita makan lagi ya. Digigit sangat keras. Ada manis-manisnya ya. Buat kamu yang suka lumpia, ini bisa milih isinya, nggak cuma sekedar rebung atau ayam, tapi sekarang udah bisa dimodifikasi pakai ayam, cumi, udang, dan telur. Ini kebetulan oleh-oleh dari teman saya, isinya rebung sama ayam. Seperti ini isinya.
Nah, mana? Mau lagi? Enak banget. Baik, teman-teman yang berkunjung ke Semarang bisa langsung datang ke alamat ini ya. Lumpia Mataram Semarang. Enak banget nih. Ada duanya nih. Tapi kalau mau beli di sini, siap-siap antri. Oke. Ini ulasan lumpia Semarangnya dari saya. Kalau gitu, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton channelku kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel Ketilin. Yuk, kita lanjutin lagi makannya. Dan sampai jumpa lagi. Makasih. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Dah.